aku mencium ada tiga kemungkinan. Yang pertama memang karena wanitanya sudah merasa ngetop, ya dia jadi lupa kulit gitu kan, kacang lupa kulitnya. Padahal yang membuat dia sampai ke titik ini, yang membuat masyarakat tahu bahwa doi adalah seorang jaga gitu, ya itu kan karena dari tangan yang dingin pacarnya. Terus yang kedua, aku melihat ini kan tanggal 6 September mau putusan. Kalau sampai aku yang dimenangkan, ini kan karir dia akan semakin tercap pebinor banget. Walaupun sekarang sudah tercap pebinor, ini makin ambur-adur nanti sama baik Insya Putra ini. Jadi dia untuk mengamankan posisi laki-lakinya dulu. Kemungkinan yang ketiga, karena Hilda udah mendapatkan apa yang dia mau. Udah mendapatkan apa yang dia mau. Ya apa contohnya? Ya contohnya ya karir, nama besar, lalu ya mungkin ada sebagian benda mati, benda hidup. Umurnya sedih saya. Jadi harusnya mereka bersama aja. Saya mau mereka menikah, anak, ya khususnya menikah dulu deh. Nanti dia undang saya tuh.